Kalau saya memang khusus penjaga. Terus, nanti gua lagi mau cari video. Hei, tukang jual. KPU dulu. Yang. Nyapa? KPU. Sukses ya, pada awam. KPU Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 yang sekaligus berarti menjadi peserta pada pemilihan tersebut. Yang kami tetapkan setelah melalui proses penelitian, kelengkapan, kemudian juga pemeriksaan kesehatan, juga verifikasi terhadap dokumen persyaratan, baik syarat pencalonan dan juga syarat calon, maka kedua pasangan calon yang mendaftar kita tetapkan sebagai peserta. Semua dinyatakan dua-duanya memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah pasangan calon Hajah Ella Siti Nuryamah dan wakilnya Haji Azwar Hadi. Kemudian yang kedua adalah pasangan calon Bupati M. Dawang Raharjo dan wakil bupatinya Rud Erawan. Kemudian sejauh ini ada yang memperbaiki berkas atau tidak? Perbaikan berkas ada di pasangan Ella Azwar. Sementara untuk pasangan Dawam dan Ketut tidak ada perbaikan. Lupa jadi putra aku. Ini baru masuk. Ini. Apa?
mau saya pakai dokter resep. Saya ditinggal lagi nanti pulangnya. Saya mau pakai ini. Kalau saya memang khusus penjaga. Terus nanti gua lah teman saya lagi dia. Hei, tukang jual. KPU-nya belum. KPU belum. Ya. Ya, Pak. Halo, Pak. KPU. Sangat pintar, sukses ya Pak Dewam. KPU Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 yang sekaligus berarti menjadi peserta pada pemilihan tersebut. Yang kami tetapkan setelah melalui proses penelitian, kelengkapan, kemudian juga pemeriksaan kesehatan, juga verifikasi terhadap dokumen persyaratan, baik syarat pencalonan dan juga syarat calon, maka kedua pasangan calon yang mendaftar kita tetapkan sebagai peserta. Semua dinyatakan dua-duanya memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah pasangan calon Hajah Ella Siti Nuriyamah dan wakilnya Haji Azwar Hadi. Kemudian yang kedua adalah pasangan calon Bupati M. Dawang Raharjo dan wakil bupatinya Rut Erawan. Kemudian sejauh ini ada yang memperbaiki berkas atau tidak? Perbaikan berkas ada di...